Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wabihi nasta'inu ala umuri dunya wad-din. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du ayyuhal jama'ah, ma'asyiral hadirin wal hadirat rahimakumullah. Usikum wa iyaya bitaqwallah, faqad fazal muttaqun. Fastami'u minni qawlallahi ta'ala fil Qur'anil Karim. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ألم يأن للذين آمنوا أن تخشع قلوبهم لذكر الله وما نزل من الحق ولا يكونوا كالذين أوتوا الكتاب من قبل فطال عليهم الأمد فقصت قلوبهم وكثير منهم فاسقون. Surah Al-Hadid Al-Ayah Sadisa'ashar. Kaum muslimin, bapak-bapak dan kaum muslimat, ibu-ibu, jemaah solat zuhur rahimakumullah, selaku hamba Allah, mari terus kita mensyukuri nikmat Allah yang belum henti-hentinya kita terima. Salah satu kaifiat kita mensyukuri nikmat Allah adalah dengan selalu menjaga agar semua ibadah-ibadah yang kita lakukan tidak ada yang kena virus dan tidak ada yang mendapatkan nilai minus. Antivirus ibadah juga belum kita temukan. Kerugian yang kita dapatkan apabila ibadah kita kena virus adalah minat dunia ilal akhirah. Kemudian juga kita menjaga agar ibadah yang kita lakukan tidak sia-sia, tidak mendapatkan nilai nol, tidak mendapatkan nilai min. Kapan itu? Ketika ibadah yang kita lakukan ternyata salah satu syarat dan rukunnya tidak lengkap, tidak terlaksana dengan benar, maka ponis ibadah itu adalah tidak sah. Ketika tidak sah, tentu nilainya nihil. Nah, inilah yang kita khawatirkan, dan itu tidak kita ketahui sama sekali. Selanjutnya kita berselawat untuk Habibina wa syafi'ina wa maulana Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Di mana kita yang hidup di zaman sekarang ini, mari kita dan selalu kita menjaga, kita latih untuk membiasakan yang benar. Jangan membenarkan kebiasaan. Membenarkan kebiasaan tanpa kita ketahui terkadang ada yang ternyata yang dibiasakan itu tidak benar. Tapi karena sudah menjadi adat yang kita makdunkan, maka kerugian akan kita rasakan sendiri. Masih banyak kiranya di antara kegiatan-kegiatan rutin yang masih berpedoman kepada kebiasaan-kebiasaan. Syukur-syukur kalau itu benar. Syukur-syukur kalau itu betulnya kebetulan. Kalau itu salah, kalau itu tidak benar dan tidak tepat, tentu rugilah kita.
kaum muslimin dan kaum muslimat, ma'asyiral salat zuhur rahimakumullah. Hari ini kita sudah sampai lagi, tiba lagi pada bulan baru dan tahun yang baru, Syahrul Haram. Muharram termasuk salah satu yang disebut dengan Syahrul Haram di dalam Al-Quran. Kita tidak akan mengkaji tentang bagaimana penanggalan, penetapan dan sebagainya tentang Syahrul Qamariyah. Tapi yang jelas, semakin bertambah angka tahun, semakin dekat kita dengan pal batas kontrak yang ditetapkan oleh Allah untuk kita. Nah, untuk itu Bapak Ibu Saudara kaum muslimin, mari kita selalu dan selalu melakukan introspeksi. Firman Allah dalam surah Al-Hadid ayat 16 yang sudah saya bacakan tadi merupakan dasar kita untuk menanyai diri. Pertanyaan ini adalah dari Allah Subhanahu wa taala. Seolah-olah amar ini adalah bukan untuk perintah. Istifham kalimat tanya ini bukan untuk bertanya berapa dan kenapa. Tetapi untuk, barangkali kalau istilah kitanya, untuk meremehkan, untuk merendahkan, untuk memberikan pelajaran bagi kita. Alam yakni lilladzina amanu an takhsha'a qulubuhum lidzikrillah. Kapan lagi orang-orang beriman itu hatinya untuk tunduk dan patuh untuk melakukan zikrillah dan tunduk patuh kepada ma nazala minal haq. Kalau bahasa awaknya bapak-bapak dan ibu-ibu, bilo jo lai kasadar, bilo jo lai seorang bapak ko kasadarnya untuk mendekatkan diri kepada Allah, untuk mematuhi aturan Allah, untuk tunduk dan patuh hatinya menghadap Allah Subhanahu wa taala. Sehingga peringatan Allah kepada kita, janganlah orang-orang mukmin itu seperti orang-orang dahulu, para ahlul kitab. Mereka itu diberikan umur yang panjang oleh Allah. Fatala alaihumul amat. Orang-orang yang hidup semasa zaman sebelum Rasulullah sallallahu alaihi wasallam diberikan umur dan usia yang panjang oleh Allah. Ada yang 400-an tahun, ada 200-an, ada 700 tahun lebih, ada yang hampir 1000 tahun. Jadi kalau kita basiloroh, ya ada pada kurun itu rata-rata umur orang 400-an. Lalu ada seseorang yang sudah umur 200. Kita tanya, di mana si bapak itu masih belum sadar kita lihat. Perbuatannya masih banyak melawan aturan Allah. Lidahnya masih banyak menyakiti. Hobi dan kesenangannya masih suka untuk mendapatkan yang tidak halal dan sebagainya dan sebagainya. Lalu ditanya, Pak, alun sadar Pak le Pak, bilo jo Pak kasadar le. Si bapak tadi bisa saja menjawab, entar, belum lagi, mbek cah lu. Kenapa? Logikanya beliau itu masih ada kesempatan untuk hidup 200 tahun lebih menurut adat. Karena rata-rata umur pada kurun itu 400-an tahun.
Jadi ketika umurnya sudah 200 tahun ditanya seperti itu, wajar dia menjawab entar kalau umur saya sudah 301. Itu dahulu kalau kita contohkan seperti itu. Tapi sekarang, kalau umur umat Nabi Muhammad itu rata-rata 60-an tahun, lah bau mua 51 awak, masih juga belum lagi tunduk kepada aturan Allah. Mana zala minal haq itu artinya hidup dan kehidupan kita itu patuh dan tunduk kepada Al-Quran. Persoalan-persoalan dalam hidup rumah tangga merujuk kepada Al-Quran. Bagaimana aturan hududullah? Hududullah itu jelas Al-Quran. Jual beli yang sah, jual beli yang halal. Bagaimana menurut Al-Quran? Dia mau mengikuti. Oh, kalau begini bentuk jual belinya, setidak-tidaknya ini syubhat. Dia tinggalkan. Dia tidak mau mengerjakan syubhat karena sesuatu yang belum jelas. Oh, dari sisi lain dia mendapatkan untung laba yang banyak. Diiming-iming oleh kawan, "Pak, kuado daging impor, daging bakotak, modal bisa 60 sekilo tiba ditampik, penjualan 120 sekilo. Kalau daging lokal mungkin modal 90 atau 100 katih. Bah, kira-kira apa?" Tertarik dia. Ibu-ibu kabaralik kabiminantu adolo orang menawarkan, "Bu, pada ibu membeli daging 120 ribu sekilo, ku ada daging impor sama rasanya, Bu. Murah 65-70. Ibu-ibu tadi tertarik juga. Jadi ketika masih menyenangi hatinya untuk hal-hal yang bertentangan dengan hududullah, maka akibat yang dia rasakan tentu penyesalan nanti. Apalagi di zaman sekarang, Bapak Ibu Saudara kaum muslimin. Sakit sedikit, ya syukur-syukur kalau ajal kita sesuai dengan MOU kita ketika di alam rahim. Tapi ketika Allah merubah dengan suatu sebab, ada yang namanya mati dimatikan, ada yang namanya sakit disakitkan. Na'udzubillah, thumma na'udzubillah. Untuk itu, apapun aktivitas kita, mari kita merujuk kepada hududullah wa hududur rasul. Ketika itu sudah maksimal kita lakukan, insya Allah, kalau itu sampai pada batas akhir kita, maka kita sesungguhnya akan mendapatkan husnul khatimah. Karena hakikat daripada husnul khatimah itu tidak ada yang tahu, tapi dapat kita perkirakan bahwa seseorang apabila tidak membawa dosa ke alam barzah dan seterusnya, orang itulah yang sebenarnya mendapatkan husnul khatimah di akhir hayatnya. Allahumma khtim alaina bi husnil khatimah wala takhtim alaina bisu'il khatimah. Sesungguhnya doa itu adalah untuk kita yang masih hidup, tapi bukan doa untuk orang yang sudah berangkat menemui Allah Subhanahu wa taala. Ila liqa ma salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahu akbar. Allahu akbar.